Beginilah proses pembuatan kopi di Kabupaten Pacitan. Produksi kopi dengan tekstur kasar ini tidaklah rumit. Biji kopi yang diambil dari Kecamatan Nawangan disangrai menggunakan tungku kayu bakar. Setelah biji kopi berubah warna menjadi hitam, biji kopi tersebut kemudian ditumbuk atau dalam bahasa Jawa lebih dikenal dengan dideplok menggunakan lesung. Proses menumbuk kopi dilakukan hingga biji kopi pecah dan menyisakan butiran gudang kasar. Pembuat kopi deplok, Lamema Parandi, mengaku gagasan membuat kopi deplok tersebut berawal dari keprihatinannya terhadap sajian kopi di berbagai warung Pacitan yang biasanya menggunakan kopi pabrikan. Pria asal Ambon yang telah tinggal puluhan tahun di kota berjuluk 1001 Goa ini ingin mengembalikan cita rasa sekaligus tekstur kopi warisan nenek moyang yang identik bertekstur kasar. Ini ide keluarga, kita berupaya pasarkan dengan cara yang modern. Kenapa kok? Pokoknya karena asalnya Pacitan. Jadi kita inspirasinya menjual Pacitan. Kita pengen angkat budaya adat istiadat Pacitan. Bukan, produk Pacitan kan banyak. Hanya kan terkadang kopi ini kok dilupakan. Padahal kita setiap hari kan ngopi. Kopi Pacitan. Kok kopi yang ini kok justru nggak diminum gitu kan, nggak pernah dicobain. Ayo. Coba kita kemas, kita jual supaya orang itu ingat dia ini orang Pacitan gitu kan, aslinya dia gitu. Kopi malah nenek moyang gitu ya? Iya, kopi nenek moyang diproduksi, ada yang numbu ya kan, kemudian minum ada kayak pasir-pasirnya ya kan, jadi asik gitu. Upaya meningkatkan geliat kopi tradisional tersebut diimbangi dengan pemberdayaan warga sekitar yang ia namai sebagai deplokers. Setiap rumah menumbuk sendiri biji kopi kemudian disetor padanya dengan imbalan 100 hingga 150.000 per hari tergantung berat kopi yang ditumbuk. Pemasaran produknya bukan hanya skala lokal Pacitan, tapi cukup intens diminati masyarakat luar Pacitan melalui penjualan online. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Kopi deplok dengan berat 85 gram seharga Rp12.000. 195 gram Rp18.000, sedangkan kopi deplok 245 gram dibanderol dengan harga Rp23.000. Supri Rahmawati, CTV, Pacitan.